Nah, yang ini satu biji harganya 21 juta. Satu ya? 21 juta Yang harga pas. harga pas 21 juta. Oh, bahaya. Yang ini ya jadi sama Bapak itu ya. Ini yang jadi, yang besar ini. Iya. Ini 28 juta. Iya. Halo-halo sahabat NTT Big Farmers. Pada video ini, kami akan membahas beberapa aturan yang tidak tertulis yang wajib kita taati jika kita berkunjung ke Papua. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar kami tetap semangat memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kalau kita jalan-jalan ke Papua, sebaiknya mengetahui dan memperhatikan apa saja aturan tidak tertulis di sana. Misalkan, ingin mengambil gambar atau memotret. Ada beberapa kondisi di mana wisatawan dilarang memotret sembarangan alias tanpa izin pemilik objek yang hendak difoto. Misalkan, di Lembah Baliem, Papua. Beberapa aturan tidak tertulis dalam memotret adalah dilarang mengambil gambar suku Dani yang sedang berkotika tanpa izin. Kalau kita ingin memotret atau mengambil gambar, sebaiknya minta izin dulu, karena bisa apes berkali lipat. Biasanya, seusai memotret, wajib berikan tips berupa uang kepada pria berkotika tersebut sebagai bentuk penghargaan. Ketentuan tidak tertulis lainnya adalah wisatawan yang hendak memotret babi. Sebagaimana diketahui, babi adalah binatang peliharaan yang berharga bagi masyarakat Papua. Di Papua, babi dibiarkan berkeliaran di jalan dan di kebun, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan karena merupakan pemandangan unik dan objek foto yang bagus. Jika memotret babi tanpa izin, maka wisatawan harus membayar sesuai harga babi yang dipotret. Harga seekor babi dewasa bisa mencapai 30 hingga 50 juta rupiah. Apalagi kalau yang akan dipotret adalah anak babi yang sedang digendong, bisa lebih mahal lagi. Beda lagi di Lembah Baliem, wisatawan yang sedang trekking boleh memotret babi milik suku Dani yang sedang berkeliaran tanpa harus membayar. Hanya saja, jika wisatawan sedang mampir ke pasar tradisional dan ingin mengambil gambar babi yang diperjualbelikan di sana, maka wisatawan harus minta izin kepada pemiliknya. Jika memaksa, maka wisatawan akan diminta membayar babi yang difoto tersebut. Artinya, wisatawan harus membeli babi tersebut dengan harga yang sangat mahal, yaitu senilai 30 hingga 50 juta rupiah. Pas. Harga pas 21 juta. Bahaya. Yang ini ya jadi sama Bapak itu ya? Ini yang jadi, yang besar ini. Iya. Ini 28 juta? Iya. Wah, mahal apa? Sudah bayar kemarin itu, orang dari Puncak Jaya. Orang Puncak Jaya ya? 28 juta ya? Ini anak kecil pegang uang lo berapa itu? Hal tersebut mempertegas bahwa babi memang bukan binatang sembarangan bagi masyarakat Papua, karena babi bisa menjadi pembawa sukacita. Bagi suku-suku di Papua, babi telah menjadi binatang yang tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial dan budaya, terlebih bagi masyarakat yang mendiami wilayah pegunungan. Jadi, aturan tersebut perlu diingat, karena aturan di sana tidak tertulis, dan jangan sekali-sekali memaksa jika pemiliknya tidak berkenan difoto. Bisa jadi apes berkali lipat, karena kita disuruh membayar dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu tadi aturan tidak tertulis di Papua. Jika mau berwisata ke Papua, lebih baik tanya dulu apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan. Terima kasih Anda sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silakan berikan komentar Anda. Terima kasih.